Uang banyak yang tanya, tak kasih uang. Oh langsung, saya dulu sampai yes. Ya kita akonin, gue berdua pengen ngerti apapun nilai duit, aku juga paham. Tapi positif sih, Be. Mau tanya? Nengu sopo, menang ngegas uang. Asli atau palsu? Asli ini sopo, palsu ini sopo. Aslinya nama saya Supriyatin. Maksudnya Rosa. Rosa benar. Gini kan pekerjaan saya kan banyak godaannya tuh. Pekerjaan kamu banyak godaan. Pertanyaan saya banyak godaannya. Apa kamu yang menggoda? Ayo. Tergoda. Banyak kamu yang ingin jadi simpenan saya. Warik goblok. Kalau gitu hukumnya gimana ya? Hukumnya apa? Halal atau haram? Ya kamu tanya kan hukumnya apa? Hukum jadi simpenannya. Hukum jadi simpenannya. Ya, kalau misalnya halal, halalin dong. Loh, bahaya tak? Jadi begini ya. Sajarnya saya itu gagal paham dengan istilah simpenan. Cowok itu kan memang boleh menikah lebih dari satu. Dalam undang-undang agama, laki-laki itu menikah lagi itu tidak harus jadi istri. Jangan bilang kamu jahat ya. Boleh. Yang gak boleh itu kalau nikah resmi. Kalau nikah resmi itu mau gak mau harus mendapatkan persetujuan istri melalui pengadilan. Istri menyetujui saya berikan izin kepada suami saya untuk menikah lagi. Kemudian dilegalisir sama pengadilan. Itu baru suami boleh menikah lagi resmi. Tapi kalau menikah siri, menikah agama, itu tidak harus mendapatkan persetujuan istri. Masuk? Masuk! Saya kan masuk! Itu benar. Jadi suami itu kalau nikah siri, itu tidak harus mendapatkan persetujuan istri. Yang mensyaratkan persetujuan istri itu bila ingin menikah lagi secara resmi. Nah, pertanyaan begini. Simpenan yang kamu maksud itu sebagai istri siri atau sebagai selingkuhan? Kamu jawab. Kalau saya inginnya siri. Kamu inginnya siri? Kamu gak ingin. Mendukung kondisi seperti itu. Tapi kalau jawaban yang paling fair, laki-laki menikah sama kamu sir selama istrinya belum lebih dari 4, ini boleh boleh saja. Dosa itu kalau kumpul justru tanpa nikah. Kalau kumpul tanpa nikah itu namanya apa? Kumpul kebo sampai punya anak namanya gudel. Jadi kalau kamu sebagai seorang gadis atau sebagai seorang janda, kamu gak punya suami, kamu menikah sama laki-laki, entah itu tamu atau orang lain, itu sah-sah saja. Persoalan normal kamu dianggap merebut atau enggak, itu kan persepsi publik saja. Tapi kalau kamu undang-undang agama, selama itu dinikahi kan sah-sah saja. Bener gak? Cuman persoalannya, kita itu di dalam bermasyarakat, itu tidak hanya masalah agama, tapi juga norma dan etika. Maka kemudian ada istilah pelakor. Perebut lagi orang. Pelakor itu kan sebenarnya gak ada istilah dalam agama. Kalau laki-laki yang menikah lagi dengan kamu, itu sah. Kalau saya begini, terus minimal meminimalisir kemaksiatan. Artinya, kalau bisa halal, kenapa? Haram. Terima kasih, Gus. Nyong, tak kira ngatur sewu nyong pertanyaan. Saya ingin ketemu, lihat langsung Gus Miftah. Senang dan dapat itu juga dapatan dari kesulitan tadi. Saya merasa senang sudah terjawab. Sinjawa gantian jawab mana lagi? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya fase orang. Perkenalkan nama saya Kadal. Kadal di sini. Tapi nama aslinya Daud. Daud di Kadal.
Saya mau bertanya Gus, seberapa besar dosa seorang perempuan menuduh laki-lakinya berselingkuh padahal tidak? Terima kasih Gus, itu saja. Harusnya ada tambahannya NB, pengalaman pribadi. Jadi gini, kalau laki-laki nuduh istrinya berbuat zina, itu namanya li'an. Dan harus bisa dibuktikan dengan dua saksi. Jadi nuduh berbuat selingkuh yang dimaksud dengan hubungan badan, itu dalam agama harus ada orang yang benar-benar melihat bahwa laki-lakinya ini memasukkan kelaminnya kepada perempuan. Loh ini benar, makanya tidak gampang menuduh orang berbuat zina itu gak gampang. Kita gak bisa bersudut, oh kok melebu metu neng hotel, gege. Itu orang yang kita seudoni justru bisa jadi dia berpahala. Sekarang bisa gak kita tuh memastikan? Jangankan orang hanya keluar masuk hotel, orang masuk keluar kamar, maaf. Bisa gak kita membuktikan secara sah bahwa dia telah melakukan hubungan perzinahan? Makanya undang-undang nuduh orang selingkuh, suami istri itu berat. Tapi kalau yang dimaksud dengan selingkuh bukan perzinahan, contoh chatting, DM. Jadi kalau kita gak punya bukti, gak ada orang yang benar-benar melihat, jangan gampang kita menuduh pasangan kita, oh kayak berzina. Supaya kita lebih hati-hati. Tapi jangan kemudian ini kamu jadikan alasan, wah susah kok pembuktiannya. Talakon diwaya kan menunggu bosok otakmu bosok ada rumah modal gitu. Jadi gak boleh kita agak menuduh orang melawan perbuatan dosa. Bahkan begini, saya kemarin di salah satu pengajian saya bilang begini, jika kamu melihat seseorang berbuat maksiat dan dosa di malam hari kemudian kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena pada malam hari itu mungkin dia sudah nangis, bertobat, minta maaf kepada Tuhannya, sementara mata kamu tidak melihat. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Karena barangkali malam itu dia sudah menangis, dia sudah menyesali perbuatannya, dia sudah mengangkat tangannya untuk meminta ampunan dan rahmat dari Tuhannya, sementara mata kita tidak melihat. Jadi kalau saya begini, tirakat itu kamu tidak harus puasa kayak saya satu hari puasa satu hari tidak itu, tapi tirakat yang paling efektif apalagi kamu kejadian busnya adalah dengan menjaga diri untuk meminimalisir perbuatan maksiat. Itu namanya tirakat. Ada peluang maksiat tetapi tidak kita ambil, itu adalah luar biasa ya, bisa dimengerti ya. Ada peluang maksiat tetapi tidak kita ambil, itu baru yang namanya jihad. Fa'ina sadidul ladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Jadi orang peluang maksiat kayak kamu loh, kalau kamu bisa menghindarinya, itu baru terbaik. Maka kalau balik punya prinsip, gak ada berondong, pakde pun jadi. Gitu gak ada, namun gak ada. Ya banyak lagi sekarang, ada gak banyak? Gitu. Ya, selamat sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Gus. Kamu siapa namanya? Oh, Nadine. Nadine. Iya. Seandainya kita mau melaksanakan umroh, terus uang kita tuh dari hasil kerja di sini gitu, kira-kira itu gimana? Dosa atau enggak? Ya. Terima kasih. Kamu lihat gak di Bose itu selain jualan alkohol, ada gak jualan yang halal? Yang kamu konsumsi di room itu ada gak yang halal? Ada. Ada french fries, ada sop buntut kodok, sop buntut kagak. Disitulah kamu perlu berusulun, perlu berpositive thinking. Yang saya dapatkan gaji saya dari Bose ini adalah ya karena tamu saya beli gorengan, karena tamu saya beli french fries, karena kalau saya minum air putih. Ada nggak kontrak kamu kerja di room itu untuk bermaksiat? Nggak. Kontraknya kan cuma kerja ya? Kerja, milik. Namanya sih ini, job desk dari LC sebenarnya itu apa tuh? Pemandu. Pemandu, nggak ada.
kok kamu bilang nyanyi sama minum enggak? Job desk awal LC Ladies Club itu adalah pemilih lagu, pemandu karaoke. Sehingga mindsetnya perlu dirubah, perlu dirubah. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak kita menggunakan uang kerja dari sini untuk umroh? Boleh dong. Jadi kalau kamu niat umroh tadi, disegerakan, nabung mulai sekarang. Aku janji, lani bosnya ada 25 orang mau berangkat umroh, aku tak dibumbungi. Maka umroh bareng aku. Insya Allah saya tahun ini juga berangkat haji, saya doakan semuanya segera dipanggil oleh Allah. Amin, amin. Allah, ya Rabbal Alamin. Dipanggil oleh Allah, amin. Dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Amin. Tak tambahin di umroh 300.000. Alhamdulillah. Terima kasih. Ayo cowok, ke dia sini. Yo. Salam Gus. Salam. Perkenalkan nama saya Samuel, bisa dipanggil L. Ini mungkin Bos Samuel loh, Cok. Samuel L. Agama apa, Samuel? Hah? Agama apa, Pak? Kristen, Pak. Kristen. Kamu mau satu minggu ke gereja enggak? Enggak. Matamu. Gereja dong. Kayaknya gereja dia gereja negeri. Satu minggu libur. Gus, mau nanya, apa hukumnya teman yang sering traktir tapi hasil judi? Apa itu kebaikan, apa keburukan? Ada soalnya di sini, Pak. Traktir hasil ngeslok? Iya, benar. Kalau tahu jelas sumbernya itu adalah perjudian, kamu bisa menolak. Kalau benar-benar tahu yang traktir, uang yang dibuat traktir ke kamu itu benar-benar uang judi, kamu bisa menolak. Tapi nikmat. Kenyang ya? Lah kowe mau arepe golek kenyang yo urusan mau cangkem-cangkemmu dhewe. Contoh begini, kita tidak boleh bersuudon dengan uang orang. Walaupun dia penjudi, neraktir kamu, kan belum tentu uang untuk neraktir itu kamu judi, betul enggak? Contoh begini, ada PSK, kamu jualan angkringan. PSK-nya beli nasi kucing. Boleh enggak kita oh iki mbak iki sama ngelonte yo? Enggak boleh. Kita layani tanpa harus tahu uang itu sumbernya dari mana. Tapi kalau kamu ditraktir, ya cok punya traktir Samuel, tapi ini uang dari judi, sebisa mungkin kamu tolak. Karena dia ngaku kok gitu. Iya kan? Kecuali mah nih, kayak Pak Eko. Ya Pak Eko usahane yo ono klub, ono karaoke, dia punya toko emas macam-macam. Nah, traktir saya berhusnudzon. Pak Eko ini traktir aku hasil dari penjualan emas. Tapi kalau hasilnya cuma dari satu sumber dan kamu tahu itu, apalagi dia mengakui, sebisa mungkin kamu tolak. Nah, kalau kayak gitu juga ngasih lo tak ajar. Makasih banyak. Nah, Samuel. Jadi ada kiai ngasih tumba yang tersesat. Thank you, Samuel. Malam, Gus. Malam. Malam. Namanya siapa? Ratemi. Oh, tanya Gus. Saya punya adik cowok. Mau kalau di dewe ajar. Punya pacar. Oh, punya pacar. Terus pacarnya minta segera dinikahi. Tapi kalau sudah menikah, dia tidak mau sama calon mertuanya, tidak mau satu rumah. Ya bagus lah. Padahal ibunya itu seorang janda, Gus. Apakah wanita ini pantas diperjuangkan atau tidak, Gus? Adikmu punya pacar, adikmu cewek cowok? Cowok. Cowok punya pacar, cewek ya. Mau nikah. Ya. Setelah nikah, dia tidak mau tinggal sama orang tua masnya. Iya, calon mertuanya. Kewajiban anak. Kita ngomong kewajiban anak. Kewajiban anak perempuan kepada orang tuanya itu ketika dia sudah menikah, ketaatan itu berpindah dari orang tua kepada suami. Jelas. Tapi ketaatan seorang anak laki-laki kepada orang tuanya itu tidak ada batasnya, bahkan sampai dia sudah menikah sekalipun. Dia tetap wajib taat dan hormat kepada bapak ibunya.
Nah, selama ini banyak kasus terjadi, hubungan anak laki-laki sama orang tuanya rusak itu gara-gara tidak ada dukungan dari seorang istri. Justru istri yang menjadi setan bagi suaminya untuk berbuat baik dengan bapak ibunya. Wahai kamu para istri, kamu harus paham. Ingat, suamimu itu besar karena air susu ibunya, bukan karena susumu. Kenapa kok anak itu wajib taat kepada orang tuanya? Laki-laki, walaupun kamu udah punya istri, kamu gak boleh hubunganmu dengan bapak ibumu diatur sama istrimu. Kamu harus merdeka di wilayah itu. Mosok anak pengen menafkahi orang tuanya kok di tentu kudu nembung karo bojone, itu salah. Tapi kalau seorang istri mau ngasih orang tuanya, itu harus izin suaminya, itu baru betul. Tapi kalau laki-laki masih bapak ibunya, karena ketaatannya sepanjang zaman, itu tidak harus izin kepada istrinya. Mau kita ada etika, lebih baik kalau kita melibatkan mereka. Ini kan asik, karena menikah itu dong, itu tidak hanya di antara satu dan dua orang, tapi dua keluarga besar. Maka kalau bisa, kalau kemudian tidak bisa menerima ibumu, ya gak usah diperjuangkan, ngapain? Orang dari bojone ngatur-ngatur kok. Orang dari bojone. Paham enggak? Kalau memang seperti itu, cari yang lain saja. Itu Mbak Artemi, nyong. Sama nih, nyong. Air dan kenakalan ini masih. Gimana rasanya dari bojone sekarang? Adem ayam lebih dapat apa pengalaman lebih banyak. Ini itu pengajian, ini atas kesadaran sendiri apa disuruh? Kesadaran saya sendiri dong. Masa pengajian disuruh-suruh. Biar adik saya biar sadar. Biar enggak, wanita kan bukan cuma dia saja. Bukan pacaran kok sudah ngatur-ngatur kan. Dari keluarga kan juga ini Thomas. Ya harapan saya sering-sering kesini aja. Jangan sampai satu bulan tuh enggak ada. Minim dua kali atau satu bulan sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ano. 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 Ano ne sopo? Ano ne wong. Ini saya mau bertanya, Gus. Ada teman di sini posisimu sebagai apa, No? Saya supervisor LC. Oh, supervisor LC. Ya, nanti tak kirimin foto ya, Capri. Ya. Oke. Siap kirim pokoknya. Saya punya teman, dia ini kalau sholatnya ini memang rajin, Gus. Sholatnya rajin. Sebut saja namanya Herman. Sebut saja namanya Yanti ya. Sebentar saya ketawa dulu, soalnya ini lucu, Gus. Jadi, suatu ketika saya main ke kosnya, ya kan, main biasa gitu kan. Dia lagi sholat gitu. Tapi kamu jelas gak nafsu kan? Enggak. Pokoknya orangnya ada di table saya, pokoknya. Nah, dia ini sholat. Dia kalau pulang kerja kan memang kewajibannya sholat subuh gitu. Nah, lucu. Jadi dia kalau mandi besar itu, kalau sholat subuh itu, gak pernah dikebiur, rambutnya gak pernah, katanya, oh gak apa-apa, kata hadis boleh. Tapi kan namanya pelajaran orang kan berbeda-beda, bimbingannya dari kecil tentang agamanya ya, Gus. Mandi besar karena apa? Mandi besar karena dia habis mabuk, terus dia mau sholat gitu loh. Kan memang kadang-kadangnya pernah Gus Miftah ngomong kalau niat kamu pengen sholat gak apa-apa, gak mandi besar, yang penting niatnya, begitu kan. Yang penting sholat disik, begitu kan. Nah ini tapi yang lucunya adalah, dia itu kadang kalau bangun itu jam 4 gitu kan, ngebo kan kalau tidur. Jam 4 sholatnya jam 4 sore. Jadi dia bangun habis subuh itu bangunnya jam 4 sore. Dia kalau tidur itu sholatnya itu dari zuhur sampai asar itu dijamak dari subuh. Kira-kira hukumnya apa gitu loh, Gus. Soalnya tak ada nih ngeyel. Ajarannya seperti itu. Jadi kan saya sebagai sesama umat muslim kan wirahe itu. Aku tuh sampai piye yo. Coba mohon penerangannya biar teman saya ini terang, benderang gitu loh. Bukan terang terus ya, tapi terang benderang gitu loh. Soale wonge ngeyel, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anu sholat enggak anu? Saya sholat. Kamu sholat pakai sarung apa mukena? Saya tergantung sih ya kondisi ya. Kalau lagi memungkinkan pakai sarung pantai, malah sarung pantai saya pakai sholatnya ya.
Monggo Bu Smita, biar orangnya mendengar gitu loh. Orangnya juga ada ini. Ada, di tabel saya. Yo melu, yo melu guyu. Melu guyu banget ngekek pokoknya guyu. Ada sholat yang bisa dikosor dan dijamak, itu pun dengan alasan. Contoh sholat yang dikosor dan dijamak karena perjalanan sebagai musafir. Sebagai musafir. Yang musafir itu menempuh jarak minimal 80 kilo. Itu sholatnya bisa dijamak dan dikosor. Yang sholat bisa dijamak dan dikosor itu cuma dua waktu. Ya. Duhur dan asar. Dilakukan di duhur dulu namanya jamak takhir. Kalau dilakukan di asar namanya jamak kosor. Jamak takhir. Nah, kalau sholatnya dipendek, duhur dua asar dua itu namanya jamak kosor. Jadi dikurangi rokaknya. Duhurnya dua, sholat duhur, duhur dulu, baru asar dua, itu namanya jamak takhir. Begitu masuk sholat asar, asar dulu boleh, duhur dulu boleh, dua rakaat. Atau duhur dulu boleh, asar dulu boleh, itu namanya jamak takhir. Kalau maghrib sama isya, maghribnya tiga, tidak dikurangi, tetap tiga. Nisanya dilakukan di waktu maghrib, namanya jamak takhir. Nisanya empat menjadi dua. Kalau dilakukan di isya namanya jamak takhir. Isya dulu 2 rakaat, baru maghrib 3 rakaat atau 3 rakaat maghrib dulu baru isya 2 rakaat. Itu boleh. Pertanyaannya, boleh enggak kalau ditangkap masuk subuh? Kadang-kadang sampai isya, Gus. Iya, Gus sampai isya. Kita awas jenenge. Salat Belandanya tuh nggak tahu saya ajaran dia, nggak tahu ajarannya apa, coba Mbak Yanti dijelaskan. Nggak boleh, kalau sudah terlalu lama gitu mendingan dikodok esokan harinya. Subuh kalau subuh dikodok gitu. Jadi kalau bisa, ya sholatnya sudah bagus, sholatnya sudah bagus. Cuma waktunya yang diperbarui. Ya. Begitu kamu pulang dari jam 4, kan setengah 5 sudah subuh. Ya. Lah menunggu subuh dulu. Tiga alarm. Alarm ini lah iso aja lagu. Tapi lagu ini umum lagu si Medeni. Alarm asan. Bila Israel datang kantang hijau gitu. Untuk apa? Alarm tiga lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau jangan menggabung antara subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Surat modelnya begini. Hukumnya melaksanakan sholat Jumat di hari Sabtu. Kadang-kadang dia kalau mau Idul Fitri subuhan, sekalian Idul Fitri sekalian harus hidup. Pakai caranya, karena sholat itu ala waktunya. Sholat itu sesuai dengan waktunya. Persoalan kamu mabuk mau sholat langsung atau mau mandi itu boleh-boleh saja. Karena memang pada dasarnya mandi besar itu ada syaratnya. Satu, orang mandi besar karena hubungan suami istri, ya kan? Hubungan suami istri, baik dengan suami sendiri maupun suami lain. Rosak, yes. Atau mandi besar karena mimpi basah. Mimpi basah kalau kamu keluar mani itu wajib mandi besar. Kok kita pakai dewe itu sama itu mandi besar. Atau pakai dewe. Atau kamu mimpi besar bangun berlupa sampai dewe sama mandi besar. Kemudian selesainya haid mandi besar. Selesainya melahirkan nifas itu mandi besar. Jadi ada alasan. Lah, saya belum nemu orang mandi besar karena mabuk. Tapi kalau kamu yakin lebih nyaman kalau habis mabuk, saya mandi dulu baru sholat itu bagus. Karena anu, pertanyaan lucu kalau hal saya itu kayak lucu ya. Nah, karena memang ini pengajian rutin selama 1 bulan sekali ya di Bose Jogja, jadi kita selalu mengikutinya dengan semangat. Karena yang pertama, kita tiap hari kan siramannya bukan siraman rohani ya, siramannya siraman alkohol. Nah, kalau sebulan sekali kena siraman rohani itu rasanya adem hatinya. Terus juga ceramahnya Gus Miftah tuh enak didengar sama orang-orang kayak kami, itu selalu ngerangkul, bukan agak banget tapi masih bisa buat bercanda gitu. Jadi kita dengarnya enak. Harus balance lah antara
kerja kita seperti apa sama ibadahnya juga harus balance. Nah itu salah satu teman aku tuh emang ibadahnya sebenarnya bagus gitu, cuman mungkin tata caranya sholatnya itu salah gitu. Dari yang tidak boleh dijamak sampai yang boleh dijamak itu mungkin butuh sesuatu yang harus dikasih penjelasan. Makanya saya bertanya tentang itu, terjawab sekali, dan sepertinya juga orangnya juga agak-agak kesentil juga karena dia ngerasa udah bener jalurnya dia, mungkin dia belajarnya sama yang lain gitu kan. Jadi udah dikasih pencerahan sama Gus Miftah, keren. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik ya Allah ya Maha Rahman ya Allah ya Maha Rahim. Begitu banyak karunia, anugerah, rizki, nikmat yang Kau berikan kepada kami hamba-hamba-Mu. Padahal Engkau ya Allah melihat kami hamba yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, kesalahan dan kekhilafan. Tapi kesemuanya itu ya Allah tidak pernah mengurangi nikmat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Untuk itu ya Allah, di sore hari ini kami izinkan bagi kami untuk menengadahkan kedua tangan kami, menghusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami. Siapapun yang datang dengan semua hajat dan doanya, kami mohon kepada-Mu ya Allah, kabulkan hajat, doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat anak-anak sekalian, kita memang tidak selalu bertemu dengan orang baik, namun jadilah baik untuk setiap orang yang kita temui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Mami yang sudah ngaji sama saya dari awal, yang nggak tahu tobatnya kapan. Doain tau itu. Tadi itu siapa? Mana? Harapannya kita pengajian seperti apa? Halo, saya Putiti Bose. Semoga anak-anak dicerahkan sama Gus Miftah bisa cepat lulus dari Bose. Segera dapat ijazah. Segera dapat ijazah. Seperti Rosa. Kenapa kamu suka ikut ngaji? Kenapa? Karena pengen ketemu Gus Miftah. Semoga segera dapat hidayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah usai kajian bersama santri-santri fenomenal dari Bose VIP Club, pondok pesantren yang paling menyenangkan sedunia. Kajiannya seru, tanya jawabnya sangat interaktif, dan saksikan keseruannya hanya di channel Gus Miftah Official. Mantap. Insyaallah ketemu di tempat-tempat maksiat berikutnya, tempat-tempat pengajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.